بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Babu imamatil maftun wal mubtadi'. Bab keimaman seorang yang maftun, alladzi dakhala fitnati, orang yang masuk dalam fitnah. Ya. Karena dia pelaku maksiat, maka akan jadi fitnah. Imamnya pelaku maksiat, jadi imam. Ya, orang itu berbuat maksiat, jadi imam akan jadi fitnah. Wal mubtadi, dan orang yang pelaku bid'ah. Mubtadi, ya, manit taqada syai'an mimma yukhalifu ahla sunnah wal jamaah. Orang yang beriktikad, orang meyakini sesuatu daripada apa yang menyalahi ahli sunnah dan jamaah. Jadi dia meyakini sesuatu yang di mana keyakinannya itu bertentangan dengan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Dijadiin imam. Wa qala Hasan salli walahi bid'atuhu. Kata Hasan, biasanya Hasan Basri kalau begini. Kata beliau, tabi'in terkemuka, sholatlah kamu walaupun padahal atasnya ada bid'ahnya. Artinya enggak apa-apa tuh begitu. Qala Abu Abdullah wa qala lana Muhammad ibn Yusuf haddatsana Auza'iyyu qala haddatsana az-Zuhri an Humaid ibn Abdurrahman an Ubaydillah ibn Adi ibn Khiyar, dari Ubaydillah bin Abd bin Adi bin Khiyar, annahu dakhala, bahwasanya beliau telah masuk ala Utsman, kepada Utsman, datang kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, wa huwa mahsurun, dan beliau sedang terkepung, ya, artinya dikerubungin orang. Faqala, maka ia berkata, innaka imamatu amatin, sesungguhnya engkau adalah imam kaum muslimin. Wa nazala bika ma ta'manar, dan telah turun, telah datang kepada engkau apa yang kami lihat. Telah datang kepada engkau apa yang telah turun, telah datang maksudnya kepada engkau apa yang kami lihat. Wa yusalli lana imamu fitnatin wa nata'arraju. Wa yusalli lana imamu fitnatin, dan ya, akan sholat bagi kami oleh imam fitnah. Maksudnya apa? Kami akan, sholat kami akan diimami oleh seorang imam yang fitnah, imam yang pelaku maksiat dan dosa. Wa nataharraju, dan kami khawatir akan terkena dosa itu. Gimana nih kalau begini? Nanya kepada Sayyidina Utsman. Faqala as-salatu ahsanu ma ya'malu an-nasu, fa idza ahsana an-nasu fa ahsin ma'ahum, wa idza asaw fa ajtanib fajtanib isa'atahum. Maka ia berkata, as-salatu, salat itu adalah ahsanu ma ya'malu an-nasu, paling bagus apa yang dilakukan oleh manusia.
Jadi sholat itu adalah paling bagus apa yang dilakukan orang-orang. Fa idza ahsana nasu, maka apabila orang telah berbuat bagus, fa ahsin ma'ahum, maka berbuat baguslah, berbuat baiklah engkau kepada mereka. Jadi sholat itu adalah perbuatan yang paling bagus. Jadi kalau dia berbuat yang baik, yang bagus, maka berbuat bagus juga kamu kepadanya. Wa idza asa'u fajtanib isa'atahum, dan apabila ia berbuat buruk, maka jauhkanlah buruknya. Jadi kalau buruknya tinggalkan, sholatnya enggak apa-apa. Nah, kita imamnya siapa silakan aja. Wa qala Zubaydi qala Zuhri la naru ayyusalla khalfal mukhannasi illa min daruratin la budda minha. Lanaro, kami tidak berpendapat, kami tidak sependapatnya, kami tidak membenarkan ayyusalla, bahwa dilakukan sholat khalfal mukhannasi, di belakang banci. Jadi imamnya seorang banci. Illa min daruratin, kecuali daripada darurat, la budda minha, yang enggak boleh enggak darinya. Ini banci, benar-benar banci, banci muskil, bukan banci yang itu, bukan ya. Ya memang kalau banci enggak boleh. Iya, kalau dia jadi laki kok jadi perempuan. Wabillahi ilaih qala haddatsana Muhammad ibn Abana qala haddatsana Hundarun an Syu'bata an Abi Tayyah annahu sami'a Anas bin Malikin, bahwasanya ya beliau Abi Tayyah telah mendengar Anas bin Malik qala Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar, kepada Abi Dzar, isma wa ati walau li habasyin ka'anna ra'sahu zabibatun. Isma', dengarkan, wa'ati, ta'atilah kepada pemimpin, walau li habasyin, sekalipun pemimpinnya itu orang Habasyah, orang hitam. Kita bisa gambarkan kalau hitam itu gambaran apaan ya? Gambaran cakep, gambaran jelek itu ya. Nah, maafin, bukan menghina orang hitam, bukan. Karena ra'sahu zabibatun, seakan-akan rambut kepalanya itu ya anggur kering, ya apa anggur kering, oh dia ya, bekul-kul gitu, menggambarkan sesuatu yang jelek gitu. Sekalipun pemimpinnya begitu, kalau dia jadi pemimpin, taatin sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan agama. Kalau bertentangan dengan agama, maka jangan ditaatin. Kalau sesuai dengan agama, kita taatin. Kalau enggak sesuai, jangan ditaatin. Afdhalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir. Kalau bisa kita katakan itu, ya. Kita kritik boleh, karena kata Nabi paling afdhal jihad adalah mengatakan kalimat yang benar kepada raja yang zalim. Makanya berat jihad. Ya. Mudah-mudahan pemerintah kita Allah bimbing, ya, selalu dapat hidayah, diberikan jalan yang benar. Amin ya rabbal alamin. Biar negara kita aman, sentosa, nyaman. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu a'lam bishawab.